Assalamualaikum, ini suamiku lagi Salam. menanam ceri ya, Cabai. cabai ceri. Nah, ini yang tadi dibakar galonnya sampai ngerusak pisau nih, ternyata buat ini. Nih lihat nih hasilnya, woi. Ini satu Ternyata kreatif juga ya suamiku. satu galon bekas bisa untuk 8 pohon, tapi ini cabai-cabai ceri gila cantik. Nah, ini cabai cerinya kita pindahin ya ke galon Ini yang besar udah yang. usia sebulan kalau nggak salah. Jadi udah Kita akarnya udah banyak, terus udah tumbuh bagus. Nah, ini Tetap berapa 3 bulan ada berapa enggak? Sebulan aja. Sebulan ya. Nah, udah tumbuh 1 2 3 4 5 5 daunnya sudah bagus. Udah bisa Udah dipindahin. bisa dipindah. Ini udah cantik dan dia udah mandiri. Akarnya pun udah banyak, coba lihat. Coba ya. Iya. Akarnya udah bagus, berarti dia udah mandiri, udah bagus, udah bisa Kok itu dipindah. ya, akarnya Udah bagus. banyak gitu Ya. ya, panjang. Nah, ini berhati-hati masukinnya. Ini udah tak lubangin tadi. Galon bekasnya jangan dibuang, ini bisa dibuat untuk tanaman, jadi bagus cantik. Oh iya, ternyata begitu ya. Aku sih kalau menanam ini cara Berhati-hati sekali masukinnya ini, aku nggak kasihan. bisa, makanya sama suami. Pas aku lagi beres-beres, suami lagi nanam yang galon gini lah. Ini Tahu-tahunya 4 udah ya. cantik aja. Udah lihat. 1, 2, 3, Wes, 4. cantik banget ya. Nanti di sini 4 juga. Yes, yes. Oke. Kita siapin ini ya, tanahnya. Oh iya. Tanahnya udah di Oh, jadi disiapin. itu medianya udah disiapin Medianya buat itu udah ya, ternyata. seminggu ini. Udah seminggu kita siram tiap hari. Nah, jadi udah gemur, tanya udah bagus. Kirain itu buat ini apa? Strawberry. Buat ini dulu, buat cabe cherry ini cantik nanti hasilnya, ini kesini nanti tumbuhnya bagus. Nah, ini baru beberapa hari atau seminggu ini udah bagus. Yuk, cepat aja. Nah, itulah pekerjaan suami saya sama kerjaannya ya, menanam ya, sama hobinya menanam. Saya dengan suami itu hobi menanam ya. Ini hari Minggu ya. Ini kita kebetulan santai. Hari Minggu lagi santai nih, kita bareng-bareng bikin ininya ya, bikin videonya ya. Nah, ini sama. Harus berhati-hati kita masukin ya. Ini. Oh. Ini ya, kotor-kotor juga nggak masalah. Berani kotor baik. Itu resiko ya. Resikonya. Resikonya oh. kalau kotor. Nah. Tuh, akarnya udah banyak kok. Ini padahal kemarin ya baru dipindahin ya, baru berapa hari ya? Udah hampir Tapi usianya itu udah kok akarnya udah melebar dari gitu. Dari bijinya udah sebulan ini usianya, 4 minggu. Iya, yang kemarin di video kan itu ya. Ini hasilnya udah seperti ini nih, udah akarnya udah melebar. Dan ininya udah lumayan tinggi ya, Pak. Udah harus dipisahin. Nanti kita Aku lihat cacing. hasilnya seperti apa nih. Takut ada cacing. Tuh, akarnya udah bagus. Ini suka nanam ya, tapi kok takut sama Bukan cacing? Takut, geli. Geli. Ya sama ya. Tapi banyak sih, harusnya kan kalau petani tuh nggak takut cacing lah, masak cemen takut cacing. Nggak takut sih, geli aja lihat. Geli aja, cuman itu malas ini ya. Itu ada cacing tuh, itu lihat. Enggak lah. Tuh. Kalau ini ke sini pun nanti lama-lama dia ngikutin cahaya, pasti ke atas juga. Iya, jangan iya. takut. Oh iya gitu ya. Jadi enggak langsung ke bawah ya itu ya. Nanti juga ke atas sendiri, sendiri dengan sendirinya ngikutin cahaya nantinya. Meskipun ini ke sini tapi nantinya pasti ke atas juga. Tuh. Ih, cantik banget ya.
Nggak sia-sia ya ini. Jangan dibuang ya, kalau ada galon-galon bekas jangan dibuang, sayang sekali dibuang, dimanfaatin. Tapi iya, ini harus dicat. Gitu ya. Harus dicat juga, kalau transparan itu takutnya biasanya gitu tumbuh, tuh kan. Nah, itu tumbuhnya jamur ya, kalau transparan tuh cepat sekali ada jamur. Oh, jadi harus dicat, jadi harus dulu ya. Aman-aman jadi dicat lah gitu. Yes. Kalau dicat ya bagus ya jadinya gitu. Nih, lihat ya. Nih seperti ini nih hasilnya. Itu berapa yang lubangnya bikinnya berapa ya itu? Bikin satu galon masuk 8 ini. Lebih 8. Kita bikin 8 lubang. Ini cabai, kebetulan ini cabai cerin, cabai hias ya, jadi nanti cantik hasilnya. Yes. Jadi penasaran ya, kayak gimana nanti kalau udah tumbuh berbuah ya? Tumbuhannya nanti. Kalau yang kemarin kita ditinggal liburan, jadi selama liburan nggak ada yang ngurus, jadinya mati semua. Sekarang kita kemarin itu udah pada mati, kemarin ditinggal lama, lumayan. Nah, ini sekarang nanam lagi nih buah ceri, buah cabai cerinya nih. Dan ini ceri hias ya, cabai ceri hias ya. Ya bagus nih, kayak ini ceri aja. Pokoknya ini unik banget deh, warna-warni ya, kalau nggak salah ya. Ada buahnya ini nanti kuning, orange, ungu, hijau muda. Nah itu. Nah, cukup ini. Jadi nggak sabar nih pengen lihat hasilnya seperti apa ya. Nggak kebayang deh pokoknya. Indah. Sabarlah. Nah, ini penyimpanan di atas aja. Cuman kalau musim hujan kayak gini diusahakan apa tuh, di apa, jangan langsung banyak-banyak air hujan gitu ya, karena kadar garamnya di air hujan tuh tinggi, jadi biasanya kena patek. Nah, kita makanya apalagi masih kecil gini jangan langsung kena matahari dan langsung kena hujan, jangan juga. Jadi di ini dulu ya, di tempat yang ya, ini dulu. Nih hasilnya nanti kita posisikan. Itu di apa, digantung apa di situ aja? Di sini aja, nanti di sana dikondisikan. Nanti kalau udah terbiasa bisa nanti kalau udah ada buahnya kita laporan lagi begitu. Nah, ini juga sama ya. Tuh. Ini lanjut yang kedua ini. Itu udah ada isinya, media tanamnya udah ada. Udah diisi barusan. Itu tadi ya, udah diisi. Oh iya. Dan nah, ini begitu ya, selanjutnya sama ya. Masukin sama tanahnya gitu. Jangan lupa itu. Biar akarnya enggak keganggu. Dia enggak keganggu akarnya, bahaya. Kasihan kalau akar keganggu nanti. Nah, ini waktu kemarin itu enggak ini langsung aja ya, sama jadi enggak sama media tanamnya. Ini sekarang dibawa sama media tanamnya ya. Tapi kadang ada yang mati, kadang enggak. Kalau kemarin itu kena hujan deras, kitanya liburan lama hampir 2 minggu, jadi enggak ada yang rawat, enggak pada mati. Ini kan baru semua tanamannya. Cantik. Ini lah cantiknya. Nih lihat nih, ini yang udah beres ya. Ini cantik banget nih. Hasilnya ini nanti kalau udah gede ini ke atas ya pohonnya ya, ke atas, terus buahnya ini warna-warni. Ada yang hijau, ungu, ada yang orange, ada yang merah. Rainbow gitu. Lah, pelangi gitu. Pelangi gitu ya. Pingin tahu nih kayaknya kayak gimana nih nanti. Ceri itu dari mulai dia hijau muda ke kuning-kuningan gitu, terusan dia orange, ganti berubah jadi ungu, lalu dia ke merah muda. Merah muda langsung ke merah tua, sampai dia merah tua kehitaman. Itu lama prosesnya, dia sebulan lewat dia. Jadi termasuk cabai hias ya, meskipun sama aja bisa dikonsumsi, tapi cabai hias. Ini bukannya bulat apa bentuk buahnya apa gimana ya, panjang? Kayak ceri aja. Oh, kayak ceri ya. Itu di yang video sebelumnya kan ada. Oh iya. Cabai ceri. Kirain itu yang warna-warni itu yang panjang gitu kan, ada yang warna-warni ya satu pohon tapi campur gitu warna-warni. Enggak, kalau ini kuning dulu hijau dulu ya. Kalau ini hijau. Nah, terus udah hijau
kuning gitu ya. Nah, udah kuning langsung orange. Orange. Udah orange, ungu dulu kan bukan orange ya? Orange langsung ungu. Oh, udah orange nantinya. Kok bisa ya? Udah ya, orange langsung ungu. Udah ungu langsung gitu, merah ya. Itu terakhir. Harumnya. Bisa berubah-berubah ya nanti kalau udah ininya. Lama dia buahnya enggak, biasanya kalau cabai kayak gini buahnya enggak cepet rontok atau gimana gitu. Lama berubah warna juga, makanya disebut juga bisa cabai hias gitu ya. Meskipun tadi awet ya kalau bisa ini. Di juga dikonsumsi pedes sama. Jangan takut nih kalau meskipun ke bawah nanti ngikutin cahaya dia. Tapi itu bisa ya dimasak ya, dipakai sama biasa ya, sama aja sama soalnya. Aja kemarin itu udah yang panen kemarin ya dicobain itu emang agak ada pedas-pedas gitu sama ya. Kirain tuh manis gitu ya. Waktu itu pernah nyobain tuh kirain manis, gak taunya sama ya, yang namanya cabai pasti pedas ya. Walaupun ini cabai hias tapi tetap ada pedasnya juga. Nah, cuman bentuknya aja sama warnanya cantik ya. Nah, ini nih kita koleksi cabe cherry, jenis cabe cherry. Nah, ini juga ada bermacam-macam ya, Bi ya. Cabe cherry-nya ada yang bentuknya yang jenis apa ya itu tadi yang kemarin? Itu rainbow. Ada yang jenis rainbow. Kalau ini rainbow sama yang Carolina peppers. Yang ini yang Carolina ya. Yang itu yang di bawah nanti. Yang di bawah belum di ini belum ya, belum dipindahin. Habis inilah. Kalau ini jenis cherry, cabai cherry. Sama aja prosesnya. Sudah terlalu lama. Sekian, terima kasih. Oke, makasih suamiku. Laporan selanjutnya. Makasih ya. Sudah bantuin. Oke, barusan suamiku bantuin saya menanam cabai cherry ya. Nah, ini suamiku karena saya males sudah mandi, udah beres-beres. Jadi saya males kotor-kotoran, jadi suami bantuin. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dan sekian dulu dari video saya ini. Sampai jumpa. Bye-bye. Kotor. Biarin.